kalau bakso sekalian saya yang makan, luar biasa. Nah, selain ada ikan air tawar, ada juga berbagai macam jenis kepiting, udang-udang kecil, bahkan apa? Berbagai jenis ular-ular kecil pun sanggup disantap oleh pingsan tersebut. Jadi, di pentas kali ini, pelatih Arce akan menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana koloni lingsan ini menyelam di kedalaman air sembari mencari mangsanya, Sobat Satwa. Sekali lagi, kita fokus di kolam pentas kami ini. Sudah terdapat 4 ekor lingsan yang dia memperlihatkannya ke pandainya dalam menyelam di kedalaman air. Sekali lagi, ketika berada di alam liar, lingsan ini sanggup menyelam di kedalaman 2 meter. Bahkan apa? Menahan nafasnya kurang lebih 2 menit lamanya, Sobat Satwa. Jadi sekali lagi, walaupun tergolong satwa mamalia darat, akan tetapi lingsan ini sungguh pandai dalam hal berenang. Tentunya hal tersebut dibantu dengan apa? Dengan ekornya yang panjang dan berotot. Selain untuk menjadi alat keseimbangan, ekor tersebut juga diperfungsikan sebagai penambah kecepatan. Dan sekali lagi, jika kita fokus di bagian kaki lingsan, kira-kira kaki lingsan ini kaki apa adik-adik? Kaki bebek, Sobat Satwa. Jadi, pada siang hari ini, Prati Adel berkesempatan menampilkan 2 jenis satwa sekaligus. Sama-sama mamalia, akan tetapi satwa yang satu ini aktif berada di atas tanah saja. Oke, sekali lagi kita fokus ke Prati Adel. Thank you.